Ayo, nah, siapa yang rebel? Suka bentak dan siapa yang kurius? Suka selalu ingin tahu. Ini kayaknya tepat buat kamu. Jadi buku I'm Rebel, I'm Curious itu cerita tentang bagaimana kerebelan, sifat suka berontak, kemudian suka curious, keingintahuan yang tinggi, dikurasi dari tulisan-tulisan dan cerita-cerita selama 12 tahun dalam kekaryaanku, dengan kata-kata kunci rebel dan curious. Aku coba baca beberapa sneak peek atau kutipannya ya. Nobel is for rebel. Nah, ini simpan obrolan bareng editor kemarin. Nobel is for rebel katanya. Jadi kalau nggak rebel nggak dapat Nobel gitu. Terus nih, mungkin bisa bareng-bareng yang sama-sama rebel bikin gerakan yang bisa menggeser merubuhkan sistem lama yang korup dan seterusnya. Terus cara rebel kok sekolah pabrik puisi ki meh dadi opo ya gitu. Si gemini rebel kembosan aja nih yang haunya ingin mengkreat membuat sesuatu yang baru terus dia aja. Terus kadang anak nggak selalu harus jadi penerus orang tua atau bergerak di bidang yang baru bagi yang rebel. Kayak cikal rambu galang anarki. Tapi kayak cikal itu kakaknya ya, kakaknya yang cewek ya. Malah memanajemeni bapaknya ya, Iwan Fals yang sudah semakin sepuh. Terus kayak anak-anaknya Dani Al dulu itu kan juga tidak melanjutkan karir musik Ahmad dan ada banyaklah contoh. Terus ini pengalaman waktu pergi ke event. Cah rebel tekan nopetal langsung sidak musola. Musola ini kecil di luar pisan. Nggak ada rukunnya pisan. Protes. Terus tentang lembaga bentukan agen pemerintah yang semua dinilai menjadi boneka itu pada perjalanan dan perkembangannya akan dua arah. Yang tetap mau jadi boneka dan kompromi, orang-orang yang akan terus dipakai, tetapi mereka yang progresif dan cenderung rebel, berontak biasanya di los atau dicolke alias dijarno sehingga ambyar dewe. Cah rebel cukup kritis dan protes kalau kerjasama dengan dinas yang ngasal, dinas jadi cuma kerjasama sama Cah Rebel. Besoknya dinas cari lagi orang-orang lain yang gampang kompromian aja. Tapi jebul orang lain yang akhirnya ajak Cah Rebel kerja dinasem juga. Loh, nunjuk orang lain ya, orang lain nunjuk si Rebel. Jadi ketemu lagi, ya wis lah. Parpol sama dinas ini pusing ngadepin anak Rebel. Nah, ini waktu ada vaksin-vaksin itu. Nah, teman-teman bisa baca tuh di situ. Di usia berapakah orang berhenti rebel? Ya. Terus tentang curious nih. I don't even have any future with you. Isn't it problem for me? Me just curious. What really do you want? Just curious, teman-teman yang nama penanya beda dengan nama aslinya, gimana ya rasanya dipanggil dengan bukan namanya sendiri? Iya, kepikiran lagi. Nih, masku di surga, apa masih juga sering dengerin Roxette? Ya. Masih dengerin Roxette, mas? Curious, ya, kepo. The best way to master a craft is to be insatiably curious, kata Tim Ferriss. Jadi, cara terbaik untuk menguasai sesuatu adalah punya curiosity, keingintahuan yang gila ya. Itu ada bertepatan dengan Saraswati tahun baru Hijriah, bertepatan dengan Diwali 10 Muharram akan bertepatan dengan apa nih? Very curious dan wondering itu beberapa tanya lalu emang kayak gitu tuh kejadiannya. Kilas balik ke belakang tahun 2011-an Ameranan, 2012-an itu workshopan, 2013 travelingan, festivalan, 2014 mediaan, 2015 ada apaan ya,
Glorious. Oh, itu berarti tulisnya 2014. Sekarang udah 2023. 2016 itu abroadan kayaknya, abroad. Terus 2017. 2017, teman-teman kalau mau lihat track itunya bisa dilihat di blog dianabi.com, haswardiko.id, di redrevolution.com, di habitatrepreneur.com, di demaksblog web ID itu ada gratitude journal dari tahun ke tahun. Jadi cari aja gratitude journal Dianavi 2023 misalnya, 2022, 2021, dan seterusnya sampai 2011, 2010 bahkan itu ada. Jadi tiap tahun itu setiap event aku rangkum sebagai sebuah jurnal syukur. Jadi teman-teman bisa baca event-event apa yang aku kerjakan di tahun-tahun itu. Nah, kalau 2023 ini proyeknya bikin 365 series buku-buku berdasarkan percikan-percikan pemikiran, renungan-renungan, kontemplasi, refleksi, dan lain-lain yang ditulis selama 12 tahun tapi dikurasi pakai kata-kata kunci. Gitu. Kalau 2021 itu aku konferenan ya. Zooman online tentu saja. Terus 2000 ya kuliah, kuliah S2. Kemudian 2022-nya itu startupan. Terus 2019-nya itu conference ke Belanda dan akademisan ya, karena terlibat di universitas, ikut ngajain apa namanya akreditasi kampus dan lain-lain. Terus 2018 itu yang ke Belanda itu, 2019 ke Belanda, 2018-nya Tempo jurnalisme investigasi. Jadi di situ investigasian kayaknya, lebihnya ke jurnalisme, jurnalismian. Nah, 2017 itu ya nulis, masih nulis buku-buku. Jadi buku-bukunya coba teman-teman lihat di 2017 itu aku ada apa aja. Ya juga banyak apa banyak concern di kesehatan dan ini diet. Nah, teman-teman bisa baca di situ. Ini sneak peek lagi dari buku I'm Rebel, I'm Curious. Pas banget ketika tahu dua istilah yang sangat identik dengan salah seorang mentormu, tahu-tahu dipakai orang lain dalam satu frame. Wow, that what's happened? Wah, aku jadi curious nih. Ini peristiwa apa ya? So curious bagaimana Farah bisa cerita tentang efek ngobat sedemikian detailnya, karena mengalaminya sendiri, berdasarkan cerita orang lain atau imajinasi. Sejauh ini baru lihat Mbak Dia dan Robin yang sudah mulai gerilya. Ada siapa lagi ya yang sudah mulai bergerak? Curious nih, stalking. Wah, ini pengalaman apa ya? Terus, kenapa ada orang-orang tidak beragama yang gigih mendakwai orang-orang lainnya agar tidak beragama juga? Mereka punya misi apa? Bagi Mbak Cantik yang mempesona, apa kalau kenal lebih dekat tetap akan mempesona? Curious. Apakah tertipu materi atau cinta merupakan hal duniawi yang dia terlepas dari resikonya? Karena kata Rasul, engkau lebih tahu tentang masalah duniamu. Katanya tergerak jadi penjabat supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak sebatas dengan hati dan mulut saja, tapi biar bisa dengan tangan. Tapi kalau jadi bupati kok kemarin gerakan orang-orang untuk doa supaya bisa bersihkan sampah masyarakat. Terus asirionya apa Pak? Kalau doa tok terus jabatan tersebutnya buat apa? Wah. Sebenarnya sudah lama kita paham apa yang membuat sampai lama tua kok nggak nikah. Curious about his destiny, tapi nggak nyangka juga kalau akhirnya dia sampai pada mimpinya. We never know how miracle relief until it happen. Wih, aku mau mentorin siapa ya? Masih tentang curious nih. Janjane, Widi Baik tuh punya wirid apa ya? Karena Pak Widi Baik tuh waktu itu kan terkenal banget bikin Dilan.
Apa yang sebenarnya terjadi di langit kuasa penulisan takdir di menit-menit atau jam-jam sebelum inisial M disebutkan? Oh, itu aku komen waktu Pak Mahfud dan Ma'ruf Amin. Apakah jika waktu itu Pak Mahfud tidak keburu senang atau tenang duluan dan masih dalam harap cemas rojak khauf, takdir akan berbeda? Iya, ini aku sering ngalamin loh. Jadi kadang-kadang tuh kita mikirnya ini takdirnya tuh terpengaruh oleh reaksi batin kita ya kayaknya ya. Kalau kita terlalu senang, hal yang kita harapkan tuh nggak kejadian gitu. Tapi kalau kita pasrah, kita udah nyerah, kita tawakal, kita udah ya wis lah gitu kan. Nah, tahu-tahu takdirnya jatuh pada kita gitu sering kejadian. Emang Raja Khauf itu paradok. Tapi ya itulah seni. Karena kadang mengalaminya juga dan ingin bisa melewati melampauinya tuh kan. Aku itu karena nggak yakin ya, keyakinan mungkin datangnya dari kurang iman. Nih, kurios, 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 kurios. Just curious, kalau nggak kelihatan temuan dari berarti antara kedua pilihan, mending mana? Saja nih, kalau terlahir hybrid, lalu jalannya hybrid, atau karena jalan yang ada hybrid, lalu kita menghybridkan diri. Oh, kurios sekali. Jadi curious bagaimana model pesantren ke depan. Teman-teman kuliah juga nggak? Menghindari masa retrograde ketika bermaksud mengadakan front dengan tujuan supaya efek retrograde yang mungkin bisa berpengaruh buruk pada front. Tapi kalau takdir kayaknya apa ya melihat itu retrograde atau enggak retrograde? Keep question, keep curious. Tentang jodoh nih, bagaimana kalau jauh dalam hati merasa bahwa ini jodoh, tapi waktu tak kunjung menjawab takdir, kenapa Kajol CMS-nya sama Syahrukan, tapi nikahnya dengan Devgan? Kenapa Syahrukan nikahnya sama Kauri? Apakah bisa matang dengan tidak menjadi apa-apa? Apakah dengan tidak menjadi apa-apa kita bisa matang? Pertanyaannya aneh-aneh aja. Kalau yang vivid, sublim, subtil, detail, kalau dibaca secara skimming, bakal masih terasa sedikit sublim. Subtilnya atau enggak? Iya, keras kan? Apakah mereka yang suka mikro jadi nggak bisa lihat perspektif orang yang suka makro? Tuh, koyos lagi. Setelah Vincent, Vincent Nobis maksudnya, Jared Leto, lalu squad Erigo di season ini. Nggak marah sih, cuma curious aja. Ketika kita curhat karena wonder dan curious about how priority and destiny can impact how we spend this, ada juga loh yang menangkapnya sebagai flexing. Satu fenomena bahwa apa yang kita maksudkan dan niatkan tidak sama dengan yang orang lain tangkap. Ada kemungkinan luas disalahartikan. Terus, di usia berapa kita merasa gawok? Tahu kan gawok? Gawok itu wonder. Heran, takjub. Kata Socrates, wisdom begins in wonder. Kebijaksanaan itu dimulai dari ketakjuban. I wonder if the ibu-ibu who promote the craft all over the world are aware of this tragic fact. Kata Brian Aldiss, there are two kinds of writers, those that make you think and those that make you wonder. Ada dua tipe penulis, mereka yang membuat kamu berpikir dan mereka yang membuat kamu tercengang. Aku yang mana ya? What is magical about your life? And how can we incorporate a sense of wonder and surprise into our own stories? Apa yang menakjubkan dari kehidupanmu dan bagaimana kita bisa mengambil sensasi ketakjuban itu, kejutan itu menuju diambil untuk masuk ke dalam cerita-cerita kita. Arrest and hold attention. Jadi ambil perhatian. Invoke curiosity. Bangkitkan keingintahuan. Surprise. Beri kejutan. Invoke wonder. Bangkitkan ketakjuban. Bring joy. Beri kesenangan. Be memorable. Bikin supaya bisa mudah teringat. Funny.
Kapan tepatnya teman-teman mendengar kata mencari ridha Allah untuk pertama kali? Kapan benar-benar memahami maksud mananya? Kalau ikhlas, nah, tahu. Masih banyak nih. Teman-teman nanti bisa baca sisanya ya di sneak peek buku I'm Rebel, I'm Curious. Totalnya ada 121 halaman. Ada 28 halaman contoh yang bisa dibaca ya. Ada di Google Play Book dan Google Play. Silahkan membaca. Be Grace ya. Kalau Be Rebel ya tergantung teman-teman sih. Buat membaca.